Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila insyuju fansyuju yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul 'ilma darajat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Wa qala aidan man salaka tariqan wa tamassa fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Alhamdulillah ikhwatillah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali kumpulkan kita di masjid kita yang kita cintai ini. Dalam rangka kita sama-sama belajar agama. Kita kembali melanjutkan pelajaran kita pada fikih safar ya, bagian kedua, pertemuan yang kedua kita dalam pembahasan fikih safar ini. Kita ya, di awal kita sudah mempelajari tentang safar itu sendiri, apa pengertiannya, maknanya baik secara bahasa maupun secara istilah. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang qasar ya, qasar. Hukum-hukum qasar kita juga sudah sebutkan ya, sebagian ulama mengatakan wajib tapi mayoritas mengatakan jaiz ya, boleh jadi tidak berdosa orang meninggalkannya. Ini pendapat jumhur ulama. Kemudian selanjutnya pembahasan selanjutnya adalah yang sudah kita lalui sama-sama kemarin ya. Hadis safar, batas-batas disebut safar itu jarak berapa? Ya. Yang menurut mayoritas ulama yang pertama adalah 85 km. Ini jarak safar yang dibolehkan qasar. Ya, minimal 85 km. Kemudian pendapat kedua mengatakan ini bagian dari pendapatnya Imam Abu Hanifah mengatakan jarak safar yang dibolehkan qasar itu perjalanan 3 hari 3 malam. Itu pun dengan mengendarai unta. Ini sulit kita ukurnya pokoknya. Kemudian yang ketiga, pendapat Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah diikuti oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, murid beliau termasuk Al-Imam Ibnu Hazm. Mengambil pendapat ini yaitu tidak ada batas minimal safar itu ya, tidak ada batas minimal karena tadi yang kita sebutkan itu adalah hasil ijtihad saja menurut mereka. Maka pendapat yang ketiga ini dikembalikan kepada uruf ya, bagaimana uruf masyarakat setempat apabila jarak sekian dan sekian mereka disebut safar maka sudah memenuhi safar dan memenuhi syarat untuk mengqasar sholat. Kemarin kita sudah sebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan hanya menempuh jarak 3 mil, ya 3 mil itu sudah qasar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya lebih kurang 5 kilo kalau dipakai ukuran kilo, 5 kilo lebih lah. Nah ini menunjukkan terhadap pendapat yang ketiga. Dan ini yang banyak kita amalkan ya, yaitu tidak ada jarak minimal tertentu safar. Jadi dikembalikan sesuai dengan uruf sebagaimana perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya kita di situ kita berhenti kemarin ya. Nah sekarang kita pembahasan selanjutnya adalah hal yastarqu fi safari alladhi yuqassiru fihi an yakuna safar tu'a. Apakah dibolehkannya qasar salat ini yaitu disyaratkan seseorang melaksanakan safar dalam rangka ketaatan saja. Ya, tidak boleh bagi orang yang safar untuk perbuatan-perbuatan kejahatan. Di sini disebutkan dhahaba jumhurul ulama, menurut jumhur ulama, jadi ulama mayoritas ulama berpendapat Malik wa Syafi'i
wa Ahmad, di antaranya Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, ila annahu la yashra'u al-qasr, bahwasanya tidak boleh seseorang itu qasr illa fi safaril wajib awil mubah, kecuali dalam perkara safar yang wajib atau perkara safar yang mubah. Perkara safar yang wajib atau perkara safar yang mubah. Wala yajidu fi safaril ma'siyah, tidak boleh seseorang ketika dia hendak melakukan safar yang dengan safar itu dia melakukan maksiat untuk mengqasar salat, tidak boleh. Taqwa'i at-tariqi wa nahwihi, seperti seorang begal dan selainnya, para pembegal. Saya sejenak berpikir sebetulnya ya, di dalam baik dalam kitab ini, kitab-kitab ulama salaf itu ketika membahas tentang ini, mereka menyebut ini. Mereka menyebut ini. Maksudnya apa? Yaitu mayoritas ulama mengatakan tidak boleh seseorang itu ketika safar dalam hal kejahatan, ya, maka tidak boleh, tidak ada keringanan, karena dia pada saat itu ingin melakukan keharaman, maka tidak ada keringanan bagi dia. Faedah yang saya ambil, ya, tidak ada ulama tidak menyebut. Saya pikir, saya berpikir, kok ulama dulu sampai bahas masalah yang seperti ini? Kok sampai dibahas ini? Sampai saya sendiri mendapati kesimpulan, saya sendiri ya, kesimpulan saya dari perkataan para ulama seperti ini. Dan ini tidak hanya satu kitab ini saja. Hampir seluruh kitab, ya, kitab-kitab klasik itu terutama, pasti membahas ini. Apakah orang yang melakukan safar dalam rangka keharaman seperti ingin mencuri atau begal, ini disebut begal, ya, langsung disebut quod itorik itu begal artinya. Saya pikir ini menurut saya ya, menunjukkan apa? Menunjukkan sejahat-jahatnya orang dulu itu tidak meninggalkan sholat. Ya, masuk akal ya? Sejahat-jahatnya orang dulu, seburuk-buruknya orang-orang terdahulu itu, ya, generasi-generasi awal dalam Islam ini, mau dia jadi perampok, pemabuk, ya, tadi ya, begal, tapi tetap sholat. Makanya sampai ulama membahas bagaimana kalau mereka ini dalam safar boleh enggak qasar? Kan mereka kan sholat kan? Nah, menurut jumhur ulama sebagai hukuman untuk mereka maksudnya, dan mereka ini ingin melakukan maksiat, tidak ada keringannya safar. Luar biasa ya. Beda dengan kita sekarang ini. Ya. Pelaku kejahatan semuanya tidak sholat. Jangankan pelaku kejahatan, orang yang kita lihat baik saja enggak sholat. Ini menunjukkan luar biasa. Jadi dulu ya, dalam pandangan orang-orang terdahulu ya, luar biasa masya Allah. Jadi meninggalkan sholat itu memang hampir tidak ada, jarang orang terdahulu. Sejahat apapun ya seperti ini, bahkan sampai dibahas ulama ini, saya pikir apa faedahnya? Dari dulu saya pikir, tapi akhir-akhir ini saya ketemu apa faedahnya ulama kok bahasnya seperti ini? Untuk apa? Capek-capek lah gitu kan? Akhirnya saya pikir, berarti orang-orang dulu itu hampir-hampir tidak ada yang meninggalkan sholat. Bahkan orang yang jahat sekalipun pasti tetap sholat ya. Insyaallah. Ini faedah yang luar biasa. Dan di sini sebetulnya tidak ada dalil ya pelarangan ini. Jadi para ulama, jumhur ulama melarang, tidak ada keringanan bagi orang yang mengqasar sholat ini. Tidak ada dalil yang datangnya dari Al-Quran dan yang sunnah yang berbicara tentang ini dengan jelas. Maka ini ijtihad para ulama kita, para salaf, bahkan ini mayoritas ulama mengatakan seperti itu. Karena apa? Karena mereka ini sedang melakukan safar dalam rangka kejahatan, maka tidak ada keringanan dalam hukum syariat mereka ini untuk mengqasar salat seperti itu. Kemudian selanjutnya, al-maudhi'ul ladzi yabda'u minhul musafir qasrus salat. Kapan dimulainya seseorang itu boleh mengqasar? Ini juga pembahasan yang menarik ya, untuk kita sama-sama pelajari. Yaitu kapan sebetulnya seseorang itu boleh memulai melaksanakan qasar. Di sini disebutkan, ajma'u ahlul ilmi ala anna musafira yajuzu lahu ayyabda'u qasrus salati ba'da mufaraqatu imrani bil dadi buldatihi. Sepakat para ulama bahwasanya
seseorang itu boleh melaksanakan qasar salat bagi seorang musafir ketika dia sudah melewati perbatasan negerinya. Jadi sudah lewat perbatasan, jadi keluar dari perbatasan negeri, keluar dari perbatasan tempat tinggal, maka ini di baru dibolehkan qasar. Maka di sini juga kita sebagaimana kaidah yang dibuat oleh para ulama bahwasanya ketika mukim tidak boleh qasar. Jadi kalau kita lagi mukim ya, ya. Yang boleh apa? Jamak. Kalau jamak boleh. Ada banjir, gempa bumi. Ya. Bahkan Nabi pernah jamak sesekali jamak itu kalau tidak ada apa? Tidak ada apa-apa. Berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Hurairah. Ya. Beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjamak salat bukan karena hujan, bukan juga karena sakit. Padahal Nabi sedang mukim. Maka para ulama mengatakan boleh sesekali menjamak bila ada kebutuhan. Ya, ya sakit boleh jamak, dijamak salat itu. Jadi orang yang sakit jamak antara maghrib dan isya. Atau dia menjamak antara zuhur dan asar. Ya. Makanya sebagian ulama ada hajat-hajatan yang penting ya, seperti pernikahan itu boleh. Yang penting tidak menjadi kebiasaan, tidak dijadikan kebiasaan. Apalagi terutama bagi yang berhajat ya, yang langsung berhajat. Apalagi seperti kita sekarang ini kan macam-macam ya riasannya dan seterusnya, bikin repot juga. Nah, maka pada saat ini boleh. Nah, yang dilarang bagi orang yang mukim kilo kosong tidak boleh. Ya. Boleh jamak, tapi harus tam sempurna. Jadi maghrib 3 rakaat, umpama lagi sakit, kemudian dia kamat lagi iqomat, kemudian dia sholat isya 4 rakaat, dia jamak, jamak takdim umpamanya, ya maghrib dan isya. Begitu juga zuhur dan asar, tapi dengan catatan tidak boleh kosong. Yang boleh kosong atau jamak kosong sekaligus itu musafir. Ya, makanya bahkan orang yang seorang yang musafir tidak boleh dia kosor dari tempat tinggalnya. Itu tidak boleh. Apa yang boleh? Jamak boleh. Umpama kita kan kalau mau ke Lombok, ya Lombok Jawa ke sana itu kan bisnya kan tanggung jalannya. Bis dari sini, bis Malang terutama ya, itu tanggung jalannya ya. Bukan isya, tapi sebelum isya sudah berangkat. Ya. Nah, bagaimana ini? Kalau kita sholat isya nanti berhentinya jam 12, jam 11 nanti di Sumbawa makannya. Nah, maka pada saat itu boleh kita kalau mau berangkat maghrib dulu bermakmum, setelah itu salam, baru kita bangkit untuk melaksanakan sholat isya di jamaah, baru sudah kita berangkat kembali ke rumah, ambil pakaian, ambil tas, berangkat. Jadi seperti itu. Tapi dengan catatan tidak boleh qasar, ya, karena qasar itu harus orang yang safar, musafir, dan dia disyaratkan harus sudah lewat perbatasan. Tidak boleh ketika masih di, sekalipun dia sudah niat qasar, jadi tidak boleh. Ya. Ini sepakat para ulama bahwasanya ya, seorang dibolehkan qasar kecuali setelah dia keluar dari tempat tinggalnya, perbatasannya. Tsumma ikhtalafu fi jawazil qasri qabla dhalika ala al-qawlani. Kemudian para ulama berselisih pendapat tentang apakah boleh qasar. Ya. Sebelum itu ada dua pendapat di sini. Ya. As-sahhuhuma annahu la yajuz. Yang benar tidak boleh. Beliau langsung menyimpulkan di sini. Ya. Jadi beliau tidak sebutkan siapa yang berpendapat, tapi beliau langsung menyimpulkan. Ya. Jadi la yajuz ay qasir qabla mughadiratul imrah wa huwa madhhabul jumhur. Tidak boleh. Intinya tidak boleh. Kalau belum keluar dari tempat tinggal, belum keluar dari perbatasan, tidak boleh qasar. Kemudian selanjutnya pembahasan selanjutnya mudatul qasri idza aqama fi biladis safar. Sampai kapan seseorang itu boleh mengqasar salat ketika sampai di negeri tempat tujuan dia bersafar? Umpama kita tujuan ke Lombok. Lombok kan sudah jarak safar ya, sudah sampai di Lombok. Sampai kapan dia itu boleh qasar? Apakah
selamanya atau ada hari-hari tertentu. Maka ini juga beda pendapat ulama, sama dengan beda pendapat jarak tadi, ya, jarak safar. Al-musafir la yazalu qasru sholati ma dama fi tariqi safarihi. Seseorang yang melaksanakan safar, maka selama di perjalanan, ulama sepakat, selama di perjalanan dia boleh mengqasar. Kalau masih di jalan ini, ya, selama dia di dalam perjalanan, bagi orang yang safar ini boleh dia mengqasar. Iya. Mahma talat al-muddah, sekalipun panjang atau pendek perjalanannya, dan ataupun panjang sekali, panjangnya seperti apa, umpama kita perjalanan kita satu bulan, ya, satu bulan, pak, dari sini ke Amerika kita naik sepeda umpama, ya, atau kita naik haji lah, ya, dari sini kita pakai sepeda naik haji. Nah, sepanjang jalan itu ulama sepakat boleh qasar, tidak ada masalah, tidak ada masalah ini. Di sepanjang dia masih melakukan perjalanan sampai belum dia sampai pada tempat tujuan, sepanjang itu boleh dia mengqasar. Fa idza wasala ilal bilad alladhi aradahu, dan apabila sudah sampai kepada negeri yang ingin dia tuju, famal muddatul allati yusra'u lahu alqasr fiha, maka di antara ini berapakah hari, ya, berapa batasan boleh dia qasar. Walidha ikhtalaful ulama'i fi hadhil mas'alah, para ulama dalam perkara ini mereka beda pendapat, ala na'wi min ahadi asyri qawlan, yaitu lebih dari 11 pendapat, ya, 11 pendapat masalah ini, sekali banyak sekali, ya, ya, dibacakan semua 11 pendapat ini dari saya, kita baca itu pun beliau tidak sebut di sini semuanya, yaitu asharuha arba'atu aqwal, ya, di antara pendapat yang paling, di antara 11 itu ada 4 pendapat yang paling populer, yang paling populer, dan masing-masing hampir mendekati kebenaran 4 pendapat itu dari 11 itu. Maka beliau mengambil 4 ini biar kita enggak pusing, ya, sebab enak juga kita, ya, jadi dari 11 pendapat disaring jadi 4, kita tinggal belajar aja, oh, ya, yang 4 yang disebutkan, yang praktis-praktis saja kita. Yang pertama, pendapat pertama, batas kapan boleh seorang qasar salat ketika sudah sampai di tempat safar. Innawal iqamata aktsaru min arba'ati ayyamin lam yuqassir. Apabila seseorang ketika safar kemudian dia sampai di tempat tujuan safarnya, kita tujuan ke Lombok, terus kita sudah sampai ke Lombok, menurut madhabul jumhur Al-Malikiyah wa Syafi'iyah wa Al-Hanabilah, menurut mayoritas ulama di antaranya madhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, mengatakan maksimal kalau dia sudah meniatkan dia menetap di situ, tinggal di tempat itu lebih dari 4 hari, tidak boleh puasa. Lalu dari Lombok sampai di Lombok, kita kira-kira urusan saya ke seminggu bangkong-bangkong, dan dia yakin seminggu, maka mulai dia sampai sudah tidak boleh qasar. Menurut mayoritas ulama, jumhur ulama mengatakan qatila qasar, sudah tidak boleh. Ya. Ini dari mazhab yang tiga tadi, ya. Ya. Itu apa? Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanafiyah. Ya. Berarti, ya, Hanafiyah yang belum masuk ke sini. Kemudian pendapat yang kedua, idza nawal iqamata khamsah asyar, apabila seseorang itu, pendapat yang kedua, apabila seseorang setelah sampai di tempat dia ingin melaksanakan safarnya tadi, tujuannya selama 15 hari, yauman lam yuqassir, ya, maka tidak boleh qasar. Kalau tadi berapa? 4, ya. Dan sekarang ini menurut pendapat yang kedua, kalau dia yakin, ya, tipung gori 15 hari kalau saya urusan saya, maka tidak boleh qasar sudah. Jadi selama 15 hari itu, kalau kurang dari 15 hari maksudnya boleh qasar. Yang tadi juga, ya, bisa paham, ya. Jadi kalau orang niatnya 4 hari tidak boleh qasar, tapi kalau dia cuma tahu urusannya 3 hari umpamanya, lebih dari 4 hari, berarti 4 hari paling anu. Kalau sudah niat 4 hari boleh qasar dia. Tapi kalau dia tahu lebih dari 4 hari,
umpama 5 hari maka tidak boleh qasar menurut pendapat yang pertama. Ya, artinya kalau dia yakin 2 hari urusan yang bolehnya. 2 hari sudah selesai ya. Boleh dia qasar itu karena dia tahu cuma 2 hari saja di situ. Ini menurut pendapat pertama. Jadi tidak boleh lebih dari 4 hari, maksimal 4 hari. Jadi seorang kalau sudah berniat dan tahu di 4 hari boleh qasar. Tapi kalau lebih dari itu menurut jumhur ulama tidak boleh. Nah, beda pendapat yang kedua ini. Nah, ini pendapatnya Abu Hanifah. Tadi kan enggak ada Abu Hanifah ya. Yang tadi itu Maliki, Syafi'i sama Hambali, Hanabila, Hambali. Nah, di sini baru Abu Hanifah. Abu Hanifah ternyata berpendapat maksimal 15 hari. Tidak boleh lebih dari 15 hari. Kalau dia tahu, dia yakin bahwasanya urusannya tidak selesai kecuali lebih dari 15 hari, menurut Abu Hanifah tidak boleh kosong. Berarti kalau berapa 14 ke bawah menurut Abu Hanifah boleh, tapi menurut jumhur ulama tetap tidak boleh. Di sini beliau berdalil dengan dari Ibnu Abbas qali mengatakan aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di Makkah amal fathhi 15, yaitu selama 15 hari yuqsiru salat, dan pada saat itu beliau mengqasar salat 15 hari. Selama 15 hari mengqasar salat. Ini pendapat Abu Hanifah ya. Tapi beda jumhur tidak demikian. Kemudian pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga, innal musafira yuqsiru abadan. Ya, seorang musafir itu selama-lamanya dia boleh qasar malam yanwi iqamata daima, selama dia tidak berniat tinggal di situ. Jadi kalau yang jumhur maksimal 4 hari, kemudian Abu Hanifah maksimal 15 hari. Pendapat yang ketiga ini selama-lamanya boleh qasar selama dia tidak niatkan tinggal di situ. Dia artinya dia niat tetap niat kembali. Ya. Dia tanpa target kapan-kapan itu, tapi tetap punya niat untuk kembali, maka menurut pendapat yang ketiga ini boleh qasar selama-lamanya. Wa huwa madhhabul Hasan. Ya, ini pendapat Imam Hasan Al-Basri wa Qatadah. Imam Abu Qatadah wa Ishaq. Pendapat Ishaq. Ishaq ini sahabatnya Abu Hanifah. Jadi menelisih berdiat. Wa ikhtar Ibnu Taimiyah, dan ini pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah, yaitu tidak ada batasan. Selama seseorang itu tidak punya niat tinggal di situ, selama itu boleh dia qasar. Tidak ada jarak minimal. Pendapat yang ketiga ini punya dalil ya, kita sebutkan beberapa dalil yang menguatkan pendapat yang ketiga. Yaitu yang pertama hadis Ibnu Abbas qol, dia mengatakan aqama Nabi sallallahu alaihi wasallam 19 yuqassir. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah tinggal ya selama 19 hari. Berarti lebih kan ke 15, sekarang 19 hari beliau mengqasar salat. Wa nahnu idza safarna wa aqamna wa aqimna 19 qasruna. Kemudian kami ikut seperti itu. Kami kalau safar, kalau kami tinggal selama 19 hari, maka kami qasar, mengqasar salat. Wa in zidna, ya apabila kami menambah lebih dari itu, kami menyempurnakan. Nah, ini pendapat Imam Ibnu Abbas, ya. Hadis Ibnu Abbas. Kemudian hadis Jabir, hadisnya hadis sahih, ya. Hadis sahih dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian hadis Jabir yang mengatakan aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di Tabuk, 20 yauman, selama 20 hari. Jadi 19 ya, sekarang 20. Yuqassiru shalah. Selama itu beliau mengqasar salat. Dia tinggal di Tabuk selama 20 hari, beliau mengqasar salat. Kemudian riwayat yang kedua ma'ruwiya an Imran bin Husain. Ya, apa yang diriwayatkan dari Imran bin Husain, qala, yang mengatakan ghazautu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa shahidtu ma'ahu al-fath, dan saya
menyaksikan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kemenangan. Fa aqama bi Makkah 18 lailatan la yusalli illa raka'atain. Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di situ ya selama 18 hari. Kemudian tidaklah beliau sholat kecuali semua 2 rakaat. Yang sholat 4 rakaat itu tentunya. Jadi beliau melaksanakan 2 rakaat. Wa yaqul dan beliau mengatakan ya ahlal biladi wahai penduduk Mekah sallu arba'an. Sholatlah kalian 4 rakaat fa inna safaron. Karena kami musafir maka kami adalah akan sholat 2 rakaat. Kemudian dari Ibnu Fani, Fani bin Imran, Ibnu Umar anahu bahwasanya dari Ibnu Umar dia mengatakan aqama ya bahwasanya Ibnu Umar ya bukan perkataan Ibnu Umar tapi perbuatan Ibnu Umar ya bahwasanya Ibnu Umar aqama bi Azerbaijan. Dia beliau tinggal di Azerbaijan sanata ashar ya sitatu ashar yaitu selama 9 bulan 7 bulan ya. Kemudian pada saat selama 7 bulan itu beliau mengqasha 7 bulan. Ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Ibnu Umar. 7 bulan dia tinggal di Azerbaijan. Seperti saya pernah dengar kalau Azerbaijan ini daerah mana ya? Ya? Dari Arab ya, dari Persia ya. Lainlah Allah sama Korea. Ya. 9 bulan. Ya. Selama 9 bulan mengqasar salat dan pada saat itu dikatakan musim dingin, musim salju. Kemudian dari Hasan ya wa anil Hasan ya, kalau disebut Hasan itu Hasan Al-Basri ya. Disebut dari Hasan Al-Basri anna Anas bin Malik bahwasanya Anas bin Malik aqama bi Naisabur tinggal di Naisabur. Naisabur ini di mana? Pernah dengar ya? Ya? Di mana? Baik, Sofian ya? Oh, dekat ya. Berarti ini makanya dulu para sahabat ketika meninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak ada yang tinggal di Madinah, sedikit saja. Sahabat-sahabat sendiri itu pada keluar semua. Mereka mendakwahkan Islam jauh sekali pergi dari Madinah ke sana. Ya, ya pada saat itu Anas bin Malik tinggal di Naisabur sanah al-sanatain selama 1 atau 2 tahun ya. Selama 1 atau 2 tahun tapi beliau la yajmi, beliau tidak menjamak wa yusalli raka'ataini tetapi beliau berpuasa saja. Jadi selama berapa ini 1 sampai 2 tahun ya, beliau tinggal tidak menjamak tapi beliau mengkosor saja 2 tahun itu luar biasa lama sekali. Ini pendapat yang ketiga. Kemudian pendapat yang terakhir tentang perkara ini yaitu anan musafir yuqsiru 20 yawman bilayaliha tsumma yatimmu ba'da dzalika. Menurut pendapat yang keempat yaitu kalau seseorang itu tinggal tahu dia tinggal lama sekali 1 bulan ini baru selesai urusannya, maka menurut pendapat yang keempat boleh dia mengkosor sekalipun dia sudah tahu itu tapi selama maksimal 20 hari saja. 20 hari saja. Ini di antara pendapat ya. Ya. Pendapat yang ketiga ini bagus juga ya. Ya. Tidak mengapa sebetulnya kita ikut ke pendapat yang ketiga kan karena begini juga. Kadang juga kita karena qasar ini kan pilihan juga ya. Kalau kita mau qasar ya qasar. Kalau mau sempurna ya, ya sempurna saja. Jadi seperti itu. Di sini faedahnya agar kita tahu ya bahwasanya ulama-ulama pendapatnya seperti itu. Yang pertama jumhur ulama mayoritas madhab yang tiga dan kecuali Abu Hanifah mengatakan cuma 4 hari saja. Kalau dia tahu sebelum lebih dari 4 hari ketika sampai sudah tidak boleh qasar dia. Yang boleh qasar itu selama dalam perjalanan. Ini sepakat semua ulama. Kalau dari rumah dia menuju ke tempat
itu selama di perjalanan itu boleh qasar, sepakat ulama. Tapi ketika sampai, nah ini sudah sampai di tujuan safarnya, maka ini pendapat ulama jadi 4 tadi. Tadi 11 ya, tapi 4 ini yang disebutkan yang paling masyhur di antara 11 pendapat ini. Menurut jumhur, kalau dia yakin 4 hari lebih, ya, lebih dari 4 hari tidak boleh qasar. Mulai dari hari pertama sudah tidak boleh qasar. Imam Abu Hanifah 15 hari. Ya, kemudian pendapat yang keempat ini 20 hari. Ya, kalau dia tahu selamanya lama, ya boleh dia mengqasar maksimal 20 hari saja. Setelah itu tidak boleh. Tapi menurut pendapat yang ketiga, di antaranya pendapat Ibnu Taimiyah tadi ya, Hasan Al-Basri juga mengatakan selama-lamanya kapan saja dia boleh mengqasar bebas. Kemudian selanjutnya ya, sudah aja. Nanti insya Allah kita bahas lagi salatul musafir khalful muqim. Salatnya orang yang musafir ya, baik ketika dia jadi imam atau ketika dia jadi makmum. Insya Allah kita bahas pada pertemuan yang selanjutnya bagaimana, apa yang harus dia lakukan. Kita cukupkan kajian kita. Saya ngantuk sekali ini. Dari pagi tidak selesai aktivitas sampai sekarang. Kita tutup majelis dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.